Shalom PRBK, senang berjumpa dengan kalian dimanapun kalian berada. Welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti PRBK Online Service. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti PRBK Online Service, bisa mengisi link atau form yang ada di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube PRBK GIA Pringgadi. Kami juga mengajak teman-teman agar dapat bergabung bersama kami di dalam care group kami. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi CG Leader PRBK. Bagi teman-teman yang sekiranya rindu untuk didoakan, bisa mengisi form prayer request yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memberikan kritik atau saran kalian di link khusus kritik dan saran. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah itu setia dan oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. Pada hari ini kami akan memulai ibadah online ini. Sekiranya Engkau memberkati dan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah teman-teman, ayo kita siapkan tempat yang nyaman untuk kita agar kita dapat memfokuskan hati dan pikiran kita sehingga kita dapat fokus hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sembah dan puji Tuhan bersama-sama. Saat ini kami datang ya Bapa, kami membawa hati kami, kami membawa penyembahan kami Yesus. Roh Kudus jamah kami sekali lagi. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat ini. One moment and
Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita mungkin beberapa teman-teman masih menjalankan PPKM dan mulai bosan beberapanya. Dan ada beberapa juga teman-teman yang sedang sakit dan mungkin juga sakit COVID dan selagi berjuang untuk sembuh. Saya percaya kita semua bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Karena nggak mampu kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita. Kita perlu bersandar sama Tuhan, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. So, sebelum kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mau sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa, kalau boleh untuk saat ini Bapa kami masih bisa beribadah di PRBK online service pada hari ini Bapa. Berkati setiap kami Bapa yang udah meluangkan waktu Bapa untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar nantinya firman-Mu ini Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk benar-benar kami bisa menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Jadi mungkin sulit Bapa untuk kami bisa fokus dalam beberapa saat nanti ke depan Bapa, tapi tolong Roh Kudus dampingi setiap kami Bapa untuk kami bisa mencerna Tuhan Yesus apa yang nanti hamba-Mu akan sampaikan. Pakailah hamba-Mu ini Bapa dan Engkau sendiri yang akan berbicara dan beracara pada hari ini Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul di sini, Engkau hadir Bapa, Engkau hadir di tempat saya dan tempat-tempat teman-teman berada. Jagai setiap kami Bapa, tuntun setiap kami supaya kami enggak cuma bisa mengerti doang atau mendapatkan informasi doang dari firman Tuhan, tapi kami bisa bertransformasi dan menghidupi setiap firman yang nantinya akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, pada bulan ini kita memiliki tema besar PRBK ya teman-teman tentunya ya. Temanya yaitu panggilan. Nah, kalau teman-teman udah lihat dari minggu pertama, minggu dua, minggu tiga, minggu empat, dan hari ini adalah minggu kelima, kita kalau lihat rangkaian, kita udah belajar banget teman-teman dari siapa yang dipanggil, terus ketika dipanggil itu ada surat tuh. Nah, suratnya tuh isinya apa, isi panggilannya itu. Dan terus kita belajar juga bagaimana kita merespon, apa yang harus kita lakukan selanjutnya merespon itu. Dan respon pun kita juga belajar hari-hari ini kita mungkin masih memberikan respon yang salah kepada panggilan kita, tapi kita nggak sadar. Dan kita juga sudah tahu nih yang benar kayak gimana responnya. Dan kemarin pun kok ya udah juga udah nyinggung bagaimana kita mulai menjalankan panggilan kita. Saya buka untuk firman hari ini dengan satu statement yang bagus teman-teman. Dengarkan teman-teman. Kekuatan dalam panggilan bukan terletak pada siapa yang dipanggil, tetapi siapa yang memanggil. Jadi teman-teman, kekuatan sebuah undangan, kita mau ibaratkan ini undangan ya, undangan ketika kalian diundang ke ulang tahun atau diundang ke pernikahan. Kekuatannya itu bukan siapa yang terima undangan ini yang akan ini diberikan undangan ini, tapi siapa yang memberikan undangan ini teman-teman. Kok bisa? Yeah. Karena sebelum kita terima undangan itu, yang berhak menentukan siapa yang layak, siapa yang pas untuk kita undang, itu orang yang mau ngasih undangan itu, bukan kita yang terima, bukan kita yang dipanggil, tapi orang yang memanggil. Nah, jadi teman-teman, kekuatan panggilan ini terletak pada seorang yang memanggil kita. Kalau kita belajar yang lalu, di minggu lalu, Ko Yehuda pernah nyampein bahwa panggilan itu akan selalu diuji. Pertanyaannya, siapa yang menguji? Yang menguji adalah orang yang memanggil kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Yeah. Kenapa kok Tuhan menguji kita? Ya, yeah. Karena hari-hari ini kita mungkin bisa jadi ngomong sayang sama Tuhan, tapi kita nggak buktiin kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan. Nggak mungkin juga untuk Tuhan yang diuji, teman-teman. Karena kita udah tahu bahwa Tuhan itu udah buktiin bahwa dia tuh sayang sama kita. Dia udah rela mati di kayu salib untuk tebus dosa
saya dan teman-teman semuanya. Dan bahkan kalau kalau kita mau ngevaluasi beberapa hari-hari ini juga, kita mungkin masih sering jatuh bangun, masih sering ngecewain Tuhan. Nah, gak mungkin dong Tuhannya yang diuji, karena kita yang masih sering mut-mutan ini, yang sering jatuh bangun, yang ngomongnya sayang tapi ngelakuinnya gak sayang, ya ini yang perlu diuji teman-teman. So, kita udah tahu bukti cinta dari Tuhan. Nah, untuk itu kita harus mau diuji. Supaya apa teman-teman? Supaya orang yang dipilih Tuhan semakin yakin dan hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Jadi kenapa diuji? Alasan yang paling pasti adalah supaya kita semakin yakin dan hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. So, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika kita diuji dan kita tetap bisa menjalankan panggilan Tuhan dengan nantinya kita berkata hirayam. Ketika itu kita dipanggil atau kita melakukan itu, kita bisa ngomong hirayam. So, kalau kita ngomong soal hirayam, kayaknya teman-teman semuanya sangat awam mendengar kata hirayam ini. Ya, hirayam ini biasa dipakai ketika kita dipanggil dan terus kita mau jawab dalam bahasa Inggris hirayam. Misalnya nama saya atau nama saudara dipanggil, kita bisa jawab dengan kata hirayam. Dalam bahasa Indonesianya artinya ini aku. Nah, tetapi teman-teman, here I am sendiri, kalau kita mau belajar di Alkitab, tidak sesimpel atau mudah untuk kita cuma, oh kayak gitu doang. Ternyata ada sesuatu yang tersirat teman-teman kalau kita mau belajar lebih lagi. Here I am ini dalam bahasa Ibrani juga, itu biasa disebut dengan istilah hineni, yang artinya behold me. Nah, kata ini itu memiliki arti yang tersirat yang sangat-sangat dalam karena menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi nggak cuma ngomong ini aku atau here I am, tapi hineni itu tuh sesuatu yang keluar dari hati kita. Nah, tetapi teman-teman, penggunaan kata hineni ini itu nggak bisa digunakan sembarangan. Nah, dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang dipakai untuk menggunakan kata ini aku atau ini saya ada atau here I am. Nah, ada dua yang bisa dipakai di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah poani dan kata kedua adalah hineni. Nah, penggunaannya kayak gimana? Gimana, oh? Ya, penggunaannya seperti ini teman-teman. Poani itu digunakan ketika kalau teman-teman semuanya sekolah ya kan, dari SD, SMP, SMA, hari-hari ini pakai Zoom ya kan, mungkin virtual, pertemuan virtual menggunakan aplikasi apapun itu teman-teman. Nah, biasanya guru atau dosen-dosen teman-teman semua itu akan mengabsen teman-teman, menanyakan teman-teman, kehadiran teman-teman. Misalnya nama teman-teman dipanggil. Nah, kata poeni itu akan dipakai ketika kalian menjawab bahwa ini aku nih, ya aku hadir nih, kayak gitu. Itu akan dipakai ketika kalian di absen. Nah, murid nantinya akan menjawab dong, kayak poeni. Kalau misalnya kita di absen Calvin gitu, kalau kita ngomong ade, kita jawab poeni. Itu bisa dipakai ketika kita sedang di absen. Ya. Nah, kok nggak bisa menggunakan kata hine nih teman-teman? Iya, tadi kan kita sudah sempat bahas bahwa hine ini itu memiliki pesan yang amat tersirat teman-teman. Jadi nggak sesimpel itu. Nah, dan perkata penggunaan ini pun itu nggak sembarangan teman-teman. Jadi kata hineni ini tidak sekedar perkataan bahwa ini aku, tapi ini muncul dalam hati seseorang. Seseorang yang berkata hineni, jika dia benar-benar menjawab hineni, biasanya orang ini dengan kata lain bicara bahwa dia sanggup
Dia sanggup melaksanakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ya teman-teman ya. Jadi kalau udah ngomong hineni, berarti kalian tuh sanggup melakukan segalanya dengan sepenuh hati kalian. Dan yang pasti teman-teman, tanpa paksaan. Artinya tulus. Dan bisa dikatakan kata hineni ini adalah perkataan atas dasar cinta teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah bucin gitu kan sama teman-teman atau orang yang kalian deketin gitu kan, terus kayak misalnya kalian dipanggil, terus misalnya dipanggil oh atau apa, atau nama kalian dipanggil gitu, kan bisa jawab hineni ya kan? Artinya kalian bisa melakukan segalanya sepenuh hati terhadap orang itu. Bercanda teman-teman, jangan digunakan teman-teman. Karena kalau kalian hanya menggunakan itu, kalian nggak akan benar-benar memahami. Ya teman-teman, so kata kita kembali konteks tentang hineni ini, sebenarnya kalau mau diartikan yang di perjanjian lama yang lalu, kita mau belajar di Alkitab juga, atas dasar cinta itu tuh contohnya dipakai terhadap cinta seorang budak kepada tuannya. Jadi kalau pada zaman dulu teman-teman, ketika budak udah kayak istilahnya melakukan segala sesuatunya sama tuannya, dan di tahun ke-7 udah hidup bareng sama tuannya ini, di tahun ke-7, maka budak ini dapat memilih, diberikan dua pilihan teman-teman. Jadi budak di tahun ke-7, budak ini diberikan dua pilihan. Yang pertama, dia bebas. Dia boleh keluar, dia boleh hidup bebas, nggak mengikuti tuannya. Nah, yang kedua, dia dapat pilihan untuk mau mengikuti tuannya. Jadi kalau misalnya budak itu berkata sama tuannya bahwa aku mencintai tuanku dan aku kayak mau mengikuti tuanku. Nah, dikatakan di Alkitab, maka tuannya akan membawanya di tiang pintu di mana tempat itu adalah tempat yang semua orang dapat menyaksikan secara langsung. Jadi ketika si budak ini mau ikut tuannya, di tahun ke-7 ya, memilih untuk ikut tuannya, dia harus menyatakan itu di banyak orang bisa melihatnya. Dan itu adalah salah satu apa ya, kayak acara yang mutlak harus dilakukan karena kayak sebuah pengesahan. Nah, jadi ketika nanti tuan si budak ini melakukan itu, dia akan mengabdi kepada tuannya selamanya. Nah, tetapi teman-teman, diceritakan juga bahwa ketika acara itu disahkan dan budak ini mau mengikut mengabdi sama si tuannya, dia nggak bisa cuma seperti itu doang. Ada hal yang cukup menarik, ternyata budak ini dia harus mau telinganya ditusuk. Dan yang pasti teman-teman, ketika ditusuk itu sakitnya sangat gila-gilaan. Dan bahkan itu berdarah-darah teman-teman. Tetapi karena si budak ini udah memilih mengikuti tuannya, dia berpikir bahwa sakit ini hanya sementara. Karena dia percaya bahwa rasa cintanya itu lebih besar daripada sakit yang harus dia rasakan saat ini. Karena baginya rasa sakit itu hanya sebentar, teman-teman. Dan budak itu yakin bahwa ini nggak akan berlangsung lama-lama. So, jadi memang cukup miris, teman-teman, kalau digambarkan tentang rasa cinta budak sama tuannya ini. Tetapi memang gambaran secara tersiratnya, kalau saya boleh bicara, hineni seperti ini. Bahwa ketika kita udah ngomong hineni, berarti kita udah bucin segila-gilanya. Karena kita mau ngelakuin segala sesuatunya sama yang orang yang kita cintai gitu. Ya. Sangat tepat kata hineni ini kita pakai sama orang yang udah mencintai kita, udah membuktikan cinta sama kita, dan kita akan lakuin hal gila gitu sama dia. Nah, kita lakuin sama siapa? Sama Tuhan. Ketika kita dipanggil, nama kita dipanggil, kita bagus untuk kita ngomong hineni. Jadi jangan malah sama pasangan kalian atau yang lagi kalian PDKT, kan belum terbukti bahwa cintanya dia benar-benar untuk kalian. Bisa jadi nantinya habis ini ngecewain kalian. Tapi kan kalau Tuhan nggak pernah ngecewain. Tuhan udah buktiin itu di awal. Nah, kita juga mau belajar teman-teman hari ini kata hirayam ini, yang dalam bahasa Ibrani adalah hineni.
juga itu dilakukan oleh salah satu orang di tokoh di Alkitab. Dia merespon baik panggilan Allah dengan dia mengatakan hineni. Siapa itu? Yeah, itu adalah Abraham. Dia selalu menjawab panggilan Allah dengan kata hineni. Ketika dia dipanggil Abraham, dia menjawab hineni. Ini aku. Itulah salah satu tokoh yang di Alkitab, ditulis Alkitab yang menggunakan kata hineni ketika namanya dipanggil. Oleh karena itu, hari ini judul khotbah saya berjudul Here I Am. Ketika kita dipanggil, kita belajar untuk merespon menjawab hineni. Ya, karena hineni ini punya ungkapan yang sangat tersirat, teman-teman. Dan kita juga akan belajar juga Abraham ini, dia itu diuji gila-gilaan sama Tuhan ketika ngomong ini. Jadi enggak segampang itu, teman-teman, untuk ngomong ini. Ternyata untuk ngomong ini berarti kan kita menyatakan bahwa kita menyerahkan diri kita atas panggilan kita untuk menjalankan panggilan Tuhan kembali. Dan masalahnya Tuhan akan uji. Tuhan akan uji dan dikatakan kita akan selalu diuji untuk membuktikan bahwa cinta kita sama Tuhan seperti apa. Dikatakan di dalam Alkitab, teman-teman, Abraham ini mengatakan hineni itu 3 kali. Nah, kita mau di poin pertama, kita akan belajar dari Kejadian 22 ayat 1. Teman-teman bisa buka Alkitab kalian, HP kalian. Kalau bisa kalian buka, atau buka Alkitab kalian yang biasa juga, kita mau belajar dari satu perikop ini di Kejadian 22. Nah, yang di ayat pertama ini untuk mendasar, kita akan buka di Kejadian 22 ayat 1. Poin pertama di Kejadian 22 ayat 1. Tuliskan bahwa setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini kita nanti akan belajar di poin pertama ini, bahwa sikap Abraham dalam mengatakan kata hineni yang pertama ini, belajar menunjukkan sikap kesediaan Abraham ketika dia dipanggil sama Tuhan. Kesediaan itu seperti apa, teman-teman? Ya, kesediaan itu adalah sikap seorang hamba, yang tadi kita sudah belajar tentang budak hamba, yang meresponi panggilan pada tuannya. Atau kalau kita mau ganti kata tuan itu dengan Tuhan. Jadi kalau kita ini seorang hamba dipanggil sama Tuhan. Nah, jadi di sini merupakan awal sebelum kita memulai perjalanan lagi nih tentang panggilan kita. Kita akan diuji pertama ini respon kita gimana ketika dipanggil. Di Kejadian 22 ayat 1 sudah jelas kita dengerin tadi bahwa ketika Tuhan memanggil setelah semuanya itu, teman-teman, setelah semuanya itu bisa saya artikan atau saya katakan setelah semuanya itu, setelah kita melihat segala yang Tuhan lakukan sama kita, dia rela mati untuk kita, dia rela menunjukkan bahwa dia sayang sama kita, dia rela menunjukkan betapa cintanya sama kita walaupun kita udah ngecewain, Allah memanggil Abraham. Ya kan? Kita bisa ganti Abraham itu dengan nama kita. Lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, ini ada satu quote yang bagus, teman-teman. Tuhan itu selalu mencari kesediaan, bukan kemampuan kalian. Jadi hari-hari ini, ketika kalian dipanggil, teman-teman, ingat ini baik-baik. Tuhan akan menguji yang paling pertama adalah kesediaan kita, bukan kemampuan kita, teman-teman. Karena kalau ngomong kemampuan, biasanya lebih ke diri kita. Tapi kalau kita ngomong kesediaan, itu berarti ngomong tentang bahwa kita bersedia untuk melakukan itu buat orang lain. Ya, kalau di sini, untuk Tuhan. Jadi bukan kemampuan, teman-teman. Tapi Tuhan mau selalu menguji kesediaan kita, sikap hati kita. So, jadi nggak mudah ya, teman-teman, ya. Kalau untuk dan ngomong sedia itu, nggak segampang itu. Karena habis ini kita akan belajar di ayat-ayat berikutnya, hal gila apa yang dilakukan. Karena kalau kita mau kembali di Kejadian 22 ayat 1 itu, teman-teman, respon ya Tuhan ketika nama dipanggil itu saya sempat membaca lagi, dan di bahasa Ibrani itu ya Tuhannya itu artinya hineni itu.
Artinya dia siap melakukan segala sesuatu sama Tuhan. Kira sudah mendengarkan penjelasan saya di awal ya. Dan mungkin sangat mudah ya teman-teman ya untuk kita ya. Kita ketika kita udah lihat Tuhan udah gila-gila dan sebagainya, itu mungkin momen-momen dimana kalau teman-teman semua pernah mengikuti retret. Di situ kan ditunjukin kan cinta Tuhan kayak gimana, ya kan fathering tentang Tuhan sayang sama kita dan sebagainya. Dan di akhir acara biasanya kan diadakan altar call. Dan siapa yang mau apa namanya didoakan dan sebagainya. Wow, itu semua sangat mudah untuk kita untuk lari, untuk mau jawab panggilan Tuhan. Ya, aku mau ikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau hidupku ini melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Ini fase pertama, teman-teman. Tapi banyak di antara kita cuma berkobar-kobar nih di awal. Tapi ini perikop ini ngomong tentang uji ya. Kita diuji. Nah, ini waktu di awal sangat kita berkobar-kobar. Tetapi di ayat selanjutnya bicara seperti ini. Firmannya, ya kedua ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Ya ini Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Ya, di sini perintah Tuhan selanjutnya ketika Abraham sudah jawab hineni adalah dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Artinya anak yang satu-satunya yang dia punya, yang paling berharga buat Abraham. Pertanyaannya teman-teman, ketika kita semua sudah dipanggil dan kita diuji di awal ini, menunjukin bahwa kita setia apa enggak? Ketika kita disuruh mengorbankan apa yang paling berharga dari kita, apakah kita mau? Ini pertanyaan teman-teman untuk menunjukkan bahwa kita setia atau enggak. Mungkin kalau saya menggambarkan saya di posisi Abraham, ketika saya sudah berdoa mungkin nantinya ya kan untuk anak gitu dan harus mengembangkan anak, nggak tahu harus apa, tapi Tuhan menyuruh itu sama Abraham untuk suruh ngorbanin anaknya yang tunggal, untuk ngorbanin anaknya yang tunggal. Ada satu sermon yang bagus juga nih teman-teman. Tentang kembali lagi ngomong kesediaan. Kesediaan itu kesediaan untuk memberi tanpa berpikir untuk menerima balasan, itulah cinta yang murni. Jadi kalau teman-teman udah memiliki cinta yang murni, pastinya teman-teman akan bersedia memberikan segala sesuatu tanpa berpikir untuk menerima balasannya. Dan itu dilakukan Abraham. Dia mau nunjukin betapa dia juga cinta sama Tuhan. Dan apa? Di ayat berikutnya dikatakan di ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi si Abraham ini bangun. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta anaknya Ishak. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu dan berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakanlah padanya. Dicatat teman-teman, besok paginya Abraham bangun. Ketika kita masih mikir gimana ya kalau kita ngorbanin apa yang berharga sama kita, tapi ini Abraham nggak main-main teman-teman. Dia mau ngeresponinnya, dia mau langsung ngelakuin, dia langsung bersedia, dia udah nunjukin di kesediaannya yang dia sudah mau nunjukin cinta murninya, dia langsung lakuin itu. Di ayat 4, ayat 5, ayat 6, kalau mau teman-teman baca semuanya, itu sikap sedia yang dilakukan Tuhan hari-hari ini. Mungkin ya teman-teman, kita semua diuji ini di tahap pertama ini. Kita setia gak sama Tuhan atau cuma di awal doang tuh, ketika habis retret Tuhan. Setelah nanti kita menjalankan ini, atau mungkin di situasi kita gak enak juga, mungkin yang paling berharga saat ini untuk kita uang, tapi Tuhan suruh untuk memberikan uang itu untuk membantu orang lain, padahal kita masih bingung juga untuk menjawab kebutuhan kita gitu. Tapi itu harus dilakukan. Mau nggak kita ngelakuin itu? Ini masih uang loh teman-teman. Abraham mempersembahkan
anaknya. Ada suatu quote juga yang bagus, teman-teman. Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Dan ini udah dibuktiin sama Abraham. Bahwa si Abraham sedia untuk melakukan segala sesuatu ini untuk Tuhan. Dia menunjukkan sikap bertanggung jawab, kan? Dia langsung responnya, kan, nanti di ayat pagi-pagi benar dia langsung bangun. Kan? Dia nggak mikir itu. Karena dia benar-benar sudah sedia, ya, dia langsung melakukan. Dia langsung bertindak. Quote ini dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Artinya, bukan tindakan, tindakan itu bukan berasal dari pikiran kita, tapi justru dari sikap. Kesediaan, kesediaan itu dari hati, teman-teman. Kita mau ngelakuin itu. So, di poin pertama ini, coba kita mau renungin, teman-teman, ketika kita diuji ini. Kita mau ngelakuin enggak nih? Tetap mau ngelakuin panggilan kita enggak? Kita mau tetap menyerahkan diri kita enggak? Enggak mudah lah, teman-teman, untuk melakukan ini. Nah, di poin berikutnya, di poin kedua, kita mau belajar di Kejadian 22 ayat 7. Ini pun juga kali kedua ketika Abraham mengatakan hineni, teman-teman. Kata hineni ini diucapkan yang kedua kalinya oleh Abraham. Kita mau baca di Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ya. Yeah. Sebelumnya Ishak nggak tahu, teman-teman, bahwa Ishak nantinya akan dikorbankan. Jadi si Ishak ini bertanya nih sama si bapaknya, si Abraham. Nah, ketika si Ishak itu bertanya sama Abraham, kan manggil nih, "Papa, bapa," gitu. Si Abraham menjawab, "Ya, anakku." "Ya, anakku" ini di bahasa Ibrani-nya juga tertulis ini. Dalam implikasi di poin kedua ini, kita melihat secara konteks bahwa ungkapan kata hineni yang diucapkan Abraham kepada Ishak ini menunjukkan sikap kepedihannya dalam perjalanan mereka menuju ke Gunung Moria untuk mempersembahkan si Ishak ini. Jadi ini menunjukkan si apa ya, kepedihan si Abraham ini mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasih. Jawaban hineni, hineni itu diucapkannya sebab apa, teman-teman? Sebab Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan kepadanya seekor domba untuk korban bakaran pada saat yang tepat. Sikap Abraham yang rela berserah kepada kehendak Allah ini ditulis di Kejadian pasal 22 itu sangat nyata, teman-teman. Kita belajar di poin kedua ini bahwa tentang iman. Tuhan menguji iman kita ketika kita dipanggil. Jadi yang pertama, Tuhan menguji tentang kesetiaan. Yang kedua, Tuhan menguji tentang iman kita. Ketika kita taat sama Tuhan. Abraham punya sikap hati, kata dalam hineni itu. Walaupun dia pedih, walaupun rasanya tuh sakit harus mengorbanin yang, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu ngelihat, Tuhan semua ini kehendak Tuhan dan bukan ngomong tentang kehendak Abraham. Kembali ya, kalau kita ngomong hineni, jadi ketika Abraham udah ngomong hineni ini pun juga dia akan ngelakuin segala sesuatunya untuk Tuhan. Kejadian 22 ayat 8. Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Jadi ini menunjukkan benar-benar sikap iman seorang Abraham. Dia percaya, karena dia sedia untuk melakukan. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan nantinya akan menyediakan.
ada suatu quote yang bagus teman-teman. Iman melihat yang tak terlihat. Percaya yang tidak bisa dipercaya. Dan menerima yang tidak mungkin. Ini ditulis oleh Corrie Ten Boom. Jadi ini ngomong soal iman teman-teman. Terbuktikan bahwa si Abraham ini benar-benar dia nggak tahu nih ketika disuruh sama Tuhan kayak gini. Tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan akan menyediakan domba, anak domba untuk kepembakaran menggantikan anaknya. Sehari-hari ini teman-teman ketika teman-teman ditantang untuk menjalankan panggilan teman-teman, kalian masih tetap mau beriman kah sama Tuhan? Tetapkah, apakah kalian mau tetap bisa percaya? Ketika Tuhan suruh untuk hati kecil kalian menolong orang lain, tapi satu titik mungkin ketika kalian buka dompet dan ini adalah uang satu-satunya kalian suruh ngasih itu, kalian tetap mau ngelakuin gak? Dan kalian percaya bahwa ketika kalian ngasih, bahwa Tuhan nantinya akan menyediakan untuk kalian. Again ya, konteksnya bukan kalian pamrih, tapi Tuhan akan sediakan. Ketika memang hati itu untuk menolong orang lain, kalian mau gak lakuin itu? Atau ketika kalian melayani konteksnya nih, di poin ini juga kita belajar soal Abraham juga, melayani bukan di titik zona nyaman, bukan melayani sesuatu yang dia mau. Contoh, kalau misalnya kita disuruh pelayanan WL, mungkin kita mau dan kita karena kita mampu gitu. Tapi malah justru kita disuruh pelayanan di mana titik kita nggak mampu. Cuma Tuhan butuh sikap sedia kita dan butuh iman kita. Bahwa Tuhan akan memampukan itu. Paling mudah adalah contohnya disuruh berbicara di Komsel. Mungkin banyak teman-teman takut, khawatir. Tapi bukankah mutlak bahwa panggilan kita semua untuk menceritakan tentang kerajaan Allah dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi banyak di antara kita masih khawatir. Kita susah untuk belajar beriman bahwa Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan sedia. Susah banget. Susah banget untuk kita melihat itu. Bahkan di antara kita mungkin masih khawatir loh tentang nantinya masa depan kita atau tentang kebutuhan kita ketika kita mau membantu orang lain, we masih mikir kayak gitu. Ini teman-teman, ujian kedua ini teman-teman, ini yang harus kita juga refleksikan. Ketika kita udah disuruh sama Tuhan untuk melakukan, untuk melayani Tuhan, kita mau ikut Tuhan, kita mau terima panggilan Tuhan dan menjalankan, mau gak nih teman-teman tetap beriman sama Tuhan? Jawabannya di kalian teman-teman. Ingat teman-teman, panggilan akan selalu diuji. Ujian keduanya adalah ujian tentang iman. Poin ketiga, kita mau belajar di Kejadian 22 ayat 11. Di Kejadian 22 ayat 11 ini, di poin ketiga, ini akan belajar tentang bahwa Tuhan akan menyediakan. Di tentang iman yang ketiga, Tuhan akan menyediakan. Ini yang janjinya ini. Dan ini kejawab di sini. Kita mau baca di Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah kali ketiga Abraham menjawab dan menggunakan kata hineni kepada di konteks pertama udah disebut udah dikatakan di Kejadian 22 ayat 1 hineni itu ketika Abraham dipanggil dan menjawab Tuhan. Yang kedua ketika Abraham dipanggil oleh anaknya Ishak dan dia menjawab hineni. Dan yang ketiga ini adalah di Kejadian 22 ayat 11 bahwa si Abraham dipanggil lagi nih sama Tuhan dan Abraham tetap menjawab hineni. Ini yang gila banget teman-teman. Dia udah disuruh ngorbanin anaknya, Tuhan panggil lagi dan dia masih tetap mau jawab hineni. Dia masih tetap mau ngelakuin segala sesuatunya dengan sepenuh hatinya. Ini wow banget sih teman-teman. Dan benar, yang terjadi adalah Tuhan tuh melihat teman-teman. Melihat kepada Abraham, maka ketika Tuhan melihat,
dalam menyediakan korban domba bagi korban bakaran. Di sini Tuhan benar-benar provide, teman-teman. Dia menjawab iman si Abraham ini. Dan di dalam ujian ini, Abraham berkenan di mata Allah. Dalam peristiwa ini juga dikatakan bahwa lahir pula sebutan nama Allah yang terkenal itu, yaitu Yehova. Kata Yehova itu akhirnya ada di perikop ini juga, teman-teman. Di poin ketiga ini, teman-teman, Tuhan udah nyatain benar-benar loh iman seorang Abraham. Kan udah diuji ini, dan ternyata Tuhan tuh nggak tutup mata. Tuhan melihat dan bantu, dan Tuhan provide. Banyak di antara kita, tadi kata ini ada tiga kan, yang pertama diucapkan Abraham, tapi kita mesti maunya pengennya yang tiga, Tuhan sediakan. Tapi kita nggak mau tuh ketika kita disuruh untuk ngorbanin apa yang berharga untuk kita. Katanya mau berserah, katanya mau dipanggil Tuhan untuk ikut Tuhan, untuk menyerahkan diri. Tapi dikasih perintah untuk ngorbanin yang berharga untuk kita, kita ogah-ogahan. Padahal teman-teman, kalau arti kita mau ngomong tentang panggilan, berarti itu menunjukkan juga tadi kan, kalau kita ngomong ada kata kita belajar dari ini, kita gini-gini juga, itu ngomong tentang cintanya siapa, yaitu untuk balas cinta kita sama Tuhan, karena cintanya itu udah gila-gilaan tuh sama kita. Tapi padahal di Alkitab ditulis bahwa ketika kamu mencintai Tuhan dan kamu untuk menyatakan itu sama Tuhan, kamu juga harus mencintai sesamamu. Dan itu perintah utama yang Tuhan katakan sama kita. Nah, kita harus mencintai sesama kita. Ismin artinya bahwa kita harus peduli sama-sama kita. Kita harus peduli dan kita harus membantu sesama kita. Kalau hari-hari ini, dalam pandemi ini, kita udah lama PPKM, kita jarang bersosialisasi dan membuat kita cuek. Berarti kita udah nggak menjalankan perintah Tuhan. Kita udah melanggar. Itu bukti cinta kita. Saya, teman-teman, kita belum diuji segila ini loh. Belum diuji kayak se-Abraham ini loh. Udah, kita cuma diuji bahwa kita benar-benar sayang nggak sama Tuhan. Atau kita cuma ngomong Kristen doang, kita cuma denger firman doang, tapi kita nggak pernah ngelakuin apa yang Tuhan mau gitu. Kalau memang kamu cinta Tuhan, kita harus cinta anak-anaknya juga gitu. Kita harus ngelakuin yang real sama mereka. Nggak cuma ketika sakit doain doang gitu. Tapi apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibutuhkan? Kalau hari ini yang paling berharga di tempatmu adalah mungkin uang, dan orang itu membutuhkan untuk obat, belikan, mau nggak kamu kasih itu? Ketika ada teman-teman mungkin yang lagi butuh pekerjaan banget, dan yang kita punya adalah hubungan, mau nggak nih kita mau bantu, mau mosin teman kita untuk dapat pekerjaan? Dan kalau misalnya yang paling berharga untuk kita adalah waktu, ketika ada teman-teman kita yang sangat membutuhkan kita karena udah stres banget, nggak tahu apa yang harus dilakuin, mau nggak kita kasih waktu kita buat mereka? Kasih waktu bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan, teman-teman. Karena hari-hari ini banyak nih yang sulit banget untuk kasih waktu. Ini masih waktu loh, karena menurut mereka ini waktu paling berharga loh. Padahal ketika kamu juga tadi udah nggak mau kasih waktu, kamu selalu ketika diminta waktu, kamu selalu jawab sibuk, entah sama keluarga, entah sama teman-teman. Jadi itu artinya bahwa mereka bukan prioritas kamu. Hai para leader, hai para pemimpin, ketika kamu udah ketika diminta waktu kamu, ketika ada orang yang membutuhkan waktu kamu dan kamu jawab, "Duh, sorry, aku sibuk," itu berarti dia sudah nggak prioritas kamu. Men, gimana? Gimana kita mau menjalankan panggilan Tuhan gitu loh? Ini nggak ngomong soal pendeta, teman-teman. Ini ngomong bagaimana kita menjalankan panggilan kita dengan apa yang masih kita lakukan. Nah, kalau kita kerja, kita tetap kerja, tapi tetap kita bisa menjalankan ini untuk menunjukkan cinta kita sama Tuhan dengan peduli sama-sama kita. Bisa enggak ini? Sibuk kuliah, mungkin tugas dan sebagainya.
masih bisa nggak kita untuk memuridkan, kita masih mau ngomong tentang Tuhan? Ya kan? Perintahnya untuk menjalankan panggilannya, untuk ngomong tentang Tuhan, ngomongin Tuhannya. Dan melakukan kepedulian nih sama sesama. Dalam hari ini, kita belajar dalam mengucapkan kata hirayam, teman-teman. Hari ini kita belajar hirayam atau dalam bahasa Ibrani hineni. Itu nggak semudah itu, teman-teman. Kita akan diuji sama Tuhan. Yang pertama, kita akan diuji kesetiaannya. Yang kedua, kita akan diuji iman kita. Yang paling ketiga, kita diuji bahwa Tuhan yang kasih berkat sama kamu. Tuhan menyediakan. Dan pertanyaannya, ketika disediakan, memang kita mau lah. Mau gak ketika kamu disediakan sama Tuhan, kamu masih tetap mau kasih lagi nih orang yang membutuhkan. Masih mau memikirkan orang lagi nih sekitar kita yang membutuhkan. Kamu mau kasih gak itu? Ini akan berputar di sini terus, teman-teman. Tiga poin ini. Ketika Tuhan udah sediakan, kamu masih terus kasih. Tapi hari ini kita juga melihat bahwa Abraham itu mengucapkan kata ini ternyata benar-benar sepenuh hati dengan gila-gilaan, walaupun sudah harus mengorbankan anaknya, yaitu karena atas dasar cinta. Cintanya sama Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan sudah cinta banget sama si Abraham, dan janji-janji sudah banyak yang ditunjukkan sama Abraham. Nah, sama teman-teman, kalau kita ngomong tentang ini itu, kita harus melakukan sepenuh hati. Seperti di Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau tadi saya juga menyinggung banyak teman-teman untuk mau gak nih kalian ngelakuin ini buat teman-teman kalian ketika kalian melihat yang paling berkah. Karena ini paling penting, teman-teman. Jika kamu mengasihi Allah, jika kamu mencintai Allah, ingatlah empat hal yang harus kita lakukan. Mengasihilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi, ketika kalian pun juga hari-hari ini berkontribusi di komunitas kalian pun juga, dan kalian mungkin memuridkan, kalian melayani, jangan cuma sekedar melayani, jangan cuma sekedar jalan. Jadilah seorang hamba yang melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi cuma jangan, istilahnya jangan cuma ala kadarnya, teman-teman. Tapi kasih yang terbaik. Abraham, kasihnya yang benar-benar yang berharga. Udah bukan yang terbaik lagi, udah gila-gilaan itu. Hal kecil itu lakuin dulu, teman-teman. Nanti kalian mungkin saat ini yang masih kita bisa lakukan di CG. Di CG kita masing-masing, kita peduli sama teman-teman kita. Kita mau care, kita mau bantu mereka. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita cuma tahu doang, cuma sekedar tahu firman doang, cuma mendapatkan informasi dari firman doang, tapi kita nggak mau pernah bertransformasi. Nggak mau pernah belajar dari Tuhan untuk mengasihi sama kita. Karena itu perintahnya yang pertama, teman-teman. So, hari ini pertanyaannya, teman-teman masih mau nggak tetap menjalankan panggilan kita ketika kita akan diuji terus hal-hal ini? Kalian masih mau gak tetap menyerahkan diri kalian? Serius, teman-teman, kalau kalian udah dapat panggilan ini, kalian gak bisa loh ketika diuji ini cuma ngandelin kemampuan kalian. Kalian harus ingat-ingat bener-bener. Kalian harus punya sikap kesediaan. Dan ketika kalian dipanggil terus sama Tuhan, kalian masih mau gak jawab hineni itu? Jadi ketika kita telah terima undangan dari Tuhan, mau gak kalian tetap menjalankan dan memberikan yang terbaik? Jadi ketika kita telah terima nih, kita belajar kan di minggu pertama tentang undangan dari Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Christopher Teveru. Kita belajar juga tentang bagaimana seharusnya kita lakukan, tentang respon oleh Pastor Samuel Anton, dan selanjutnya oleh juga Ko Alwi juga. Dua poin-poin tentang respon. Mungkin hari ini kita masih melakukan respon yang salah terhadap panggilan, atau udah ditunjukkan yang benar, udah juga nyampe kita mulai. Nah, yang hari ini saya mau tutup tentang bahwa kita akan selalu diuji dari kesediaan, dari tentang iman kita, dan bahkan nanti ketika Tuhan menyediakan segala sesuatu sama kita juga,
kita masih mau nggak tetap menjalankan panggilan kita, dan kita mau nggak ini berserah sama Tuhan, menyerahkan ini sama Tuhan. Nggak mudah teman-teman kalau kita punya pakai kemampuan kita, tapi akan sangat mudah ketika kalian mendekat sama Tuhan. Panggilan itu bukan ngomong soal cara, teman-teman. Panggilan bukan berbicara soal cara, tapi panggilan bicara soal hubungan. Jadi ketika kalian diuji, ingat hal yang paling dasar. Telusuri lagi hubungan kalian sama Tuhan. Kalian benar-benar mengerti nggak apa yang Tuhan maksud? Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, ketika kalian sudah benar-benar mendeklarasikan rasa cinta kalian sama Tuhan, saya mau tantang teman-teman, ketika nama kalian dipanggil, kalian mau berkata hineni. Kalian menyerahkan diri kalian melakukan segala sesuatu untuk menjalankan panggilan Tuhan atau tidak. Semua ada di tangan kalian. Ingat, kalian akan selalu diuji. Mendekatlah sama Tuhan. Semakin cepat, semakin lebih baik untuk kalian, semakin bisa mengerti dan terus bisa menjalankan panggilan Tuhan. Saya tutup dengan satu quote yang bagus dari Rick Warren. Seperti ini bunyinya. Jangan setengah hati untuk menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan tanpa ragu menyerahkan hidupnya untuk kita dan untuk saya dan kalian. Kalau hari-hari ini kalian masih setengah hati melakukannya, saya tutup untuk khotbah pada panggilan hari ini. Saya mau ajak teman-teman, ayo lakukan dengan sepenuh hati. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan sediakan itu. Dan kalau memang Tuhan berkati Anda dan berkati saya, jangan biarkan berkat itu hanya untuk kita, untuk kita pribadi, tapi harus disalurkan kembali untuk teman-teman yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat mendengar firman-Mu. Kami dapat mengerti Bapa bahwa panggilan itu akan selalu diuji Bapa. Mungkin karena diuji bukan karena Tuhannya. Tuhan udah nunjukin bahwa bukti Tuhan sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Tapi hari-hari ini kami masih sering banget ngomong cinta, tapi kami gak pernah ngelakuin benar-benar cinta kami kepada Tuhan. Kami ngomong cinta sama Tuhan, tapi kami gak cinta sama anak-anaknya. Kami masih peduli cuma sama diri kami, tapi kami gak peduli sama orang lain. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa mengerti lagi, dan kami untuk bisa tahan uji. Ingatkan benar-benar akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah menyerahkan hidup Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, bantu juga Bapa untuk setiap kami juga benar-benar bisa punya sikap kesediaan seperti Abraham. Kami punya iman seperti Abraham, dan bahkan ketika Tuhan menyediakan, kami bisa untuk share kembali Bapa untuk berkat Tuhan itu Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, anak-anakmu di sini nggak cuma hari ini mendengarkan firman-Mu, tapi tuntun kami untuk melakukannya Bapa. Karena kami nggak mau jadi seorang hamba yang hanya sekedar mendapatkan informasi doang, tapi kami ingin bertransformasi Bapa. Kami ingin menjadi serupa seperti Engkau Bapa. Kami ingin mencintai apa yang Engkau cintai, dan kami ingin menjalankan perintah utama-Mu adalah mengasihi sesama kami Bapa. Jangan biarkan kami untuk hidup cuek, jangan biarkan kami untuk hidup yang biasa-biasa aja, tapi bahwa terus kami mengerti, mengenal, dan semakin dekat sama Tuhan, sehingga kami semakin terus mengerti tentang panggilan Tuhan. Kuserahkan hidup kami, kuserahkan setiap hidup anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan selalu memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau akan selalu menyertai anak-anak-Mu ini dimanapun yang mereka lakukan, mungkin pekerjaan mereka, kuliah mereka di rumah, ataupun mereka masih harus beraktivitas di luar. Hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan memberkati mereka, dan akan terus mengingatkan mereka bahwa mereka harus jadi berkat dimanapun mereka berada.
dan bahwa kita semua juga dipanggil bukan semua untuk menjadi pendeta, tapi untuk semua bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan mengenalkan Tuhan di hidup kami kepada setiap orang-orang lain dimanapun kami bekerja dan kami melakukan aktivitas kami, Bapak. Tuhan, benar kami akan mengakhiri ibadah hari ini, Bapak. Kau berkati setiap kami, Tuhan Yesus. Kuserahkan semua hidup anak-anakmu ini ke dalam tanganmu, Bapak, supaya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, Bapa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan selalu berjalan di depanku, sebab Kau Tuhan setia. Jatuh.